keluarga GK itu Mapel. Bersama saya Helen Oktaviana. Inilah Warta Jemaat hari ini. Komunikasi adalah hal penting dalam hubungan keluarga atau berpacaran. Namun, tidak jarang komunikasi malah menjadi penyebab konflik dalam relasi. Jika demikian, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi? Dan bagaimana firman Tuhan mengajarkan hal tersebut? Mari rekan-rekan dewasa muda, kita belajar dalam persekutuan hari Sabtu 21 Maret jam 6 sore di GSG Kartini. Bersama Ibu Lydia Indriati, kita akan mengupas tuntas pola komunikasi dalam keluarga dan pasangan. Jangan sampai kelewatan ya. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita rindu GK itu Mapel dapat menjadi gereja yang berdampak dalam pelayanan? Untuk menjadi gereja yang berdampak dan mampu menjawab pergumulan zaman, tidak dipungkiri peran aktif seluruh jemaat dan simpatisan sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, mari bersama mengevaluasi dan sharing tentang pelayanan GK itu Mapel, tentunya dengan suasana yang santai sambil ngopi dan ngeteh dalam acara Ngobrol Santai. Nanti siang, pukul 11:30 di ruang samping GK itu Mapel. Kami tunggu kehadirannya ya. Sudah 5 kali GKI Youth Choir mengadakan Malam Puji-Pujian. Dan kali ini, Malam Puji-Pujian yang ke-6 akan kembali kami adakan di GKI Manyar, Surabaya. Malam Puji-Pujian kali ini kita punya konsep yang beda banget dari yang sebelumnya. Karena di tahun 2020 kita punya konsep drama musikal dengan tema The Lost Son. Acaranya kapan nih? Acaranya akan kami laksanakan tanggal 28 Maret 2020 di GKI Manyar, Surabaya. Dan pastikan kamu sudah pesan tiketnya ya terlebih dahulu dengan menghubungi kontak di bawah ini. Jadi buat kamu yang belum pernah datang di Malam Puji-Pujian sebelumnya, kali ini kamu wajib datang karena kita punya konsep yang beda banget dari sebelumnya. Dan kami tunggu kedatangan kalian semua ya. So see you there. Bye. Sekian Warta edisi 15 Maret 2020. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Cetak. Saya, Helen Oktaviana, mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita wujudkan kasih persaudaraan yang nyata, karena gerejaku adalah keluargaku. God bless you.